Dua anggota TNI kedapatan membawa puluhan kilogram diduga narkoba pada Minggu 5 Februari 2023, sekira pukul 00.25 menit waktu Indonesia Barat. Kedua oknum anggota TNI tersebut berinisial T 37 tahun, warga Singkawang, dan A 33 tahun, warga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Atas perbuatannya, keduanya diminta dijatuhi hukuman mati. T dan A ditangkap di Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur saat mengendarai sebuah mobil. Penggeledahan ini disaksikan oleh sejumlah masyarakat sekitar. Tim gabungan menemukan dan mengamankan dua buah tas warna hitam di kabin mobil bagian belakang. Di dalam tas tersebut terdapat 20 plastik berisikan serbuk kristal, diduga narkotika jenis sabu. Jika ditimbang, berat total diduga sabu ini mencapai 20 kg. Setelah dilakukan penggeledahan tersebut, tim gabungan membawa kedua pria dan barang bukti untuk diamankan ke Mako Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar. Selain 20 kg narkoba, aparat turut mengamankan satu unit mobil, 4 unit handphone, uang tunai senilai Rp13.077.000 milik T dan Rp18.200.000 milik A. Penangkapan ini dibenarkan oleh Komandan Korem 121 ABW Brigjen TNI Pribadi Jatmiko. Sementara Pangdam 17 Tanjung Pura, Mayjen TNI Sulaiman Agusto meminta polisi militer menuntut hukuman mati kepada dua oknum anggota TNI tersebut. Agusto menyebut T dan A akan segera diproses pidana dan dipecat.